Kalau dulu kan pas masih kecil main ya main aja gitu kan, nggak bakal kepikiran teori-teori yang aneh-aneh dari game. Jadi pokoknya main, menang, seru kayak gitu. Tapi ternyata itu adalah logika yang salah sama sekali. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Story di Baca Sajalah. Aku yakin teman-teman semua tahu dengan Pokemon, mulai dari animasinya, merchandise-nya, sampai gamenya. Dan sebenarnya Pokemon itu lahir dari game ya. Sejak dirilis tahun 96, Februari 96, Pokemon itu jadi prima dona banyak orang. Dan termasuk aku sendiri juga suka banget sama karakter-karakter yang ada di dalam Pokemon. Tapi tahu nggak teman-teman, kalau sebenarnya Pokemon itu menyimpan beberapa misteri di dalam gamenya, terutama salah satunya yang paling terkenal adalah Lavender Town, kayak lagu ini. Oke, jadi sebenarnya apa yang tersembunyi di Lavender Town dan kenapa ini menjadi sebuah misteri dalam dunia Pokemon? Jadi kita mulai terlebih dahulu dengan latar belakang tentang Lavender Town ini. Lavender Town adalah salah satu tempat yang sangat-sangat berbeda dengan settingan tempat yang lain yang ada di dunia Pokemon, terutama di versi pertamanya, yaitu versi Pokemon Blue dan Red. Lavender Town punya tone yang sangat-sangat berbeda. Kalau kita memulai game Pokemon ini, kita akan memulai di sebuah kota yang penuh dengan keceriaan, backsoundnya juga ceria. Dan seperti game-game petualangan pada umumnya, tentu saja membuat kita senang bermain, ya gitu. Tapi ketika kita sampai di sebuah kota bernama Lavender Town, yang kita temui itu sangat-sangat berbeda. Mulai dari warnanya yang didominasi oleh warna ungu, situasinya yang sepertinya bernuansa kelabu, dan juga backsoundnya yang benar-benar aneh kayak yang tadi diputar pertama kali. Nah, backsound ini menjadi masalah pertama yang muncul. Ada urban legend yang mengatakan bahwa backsound ini memiliki kutukan tersendiri. Misteri backsound Lavender Town. Ada rumor yang mengatakan bahwa tingkat bunuh diri di Jepang itu meningkat secara drastis pada sekitar tahun 1996 sampai dengan 1997, didominasi oleh usia anak-anak sekitar 10 sampai 15 tahun. Dan cara bunuh dirinya itu macam-macam. Ada yang gantung diri, ada yang kemudian terjun dari gedung, dan ada yang bahkan katanya memotong tangannya atau memotong kakinya dengan gergaji, seperti itu. Anehnya, kalau kita telusuri, tahun 96 itu adalah rilis game pertama Pokemon, versi pertama Pokemon, yang kemudian ini diduga menjadi penyebab meningkatnya bunuh diri, karena setelah ditelusuri, anak-anak yang bunuh diri ini adalah anak-anak yang memainkan game Pokemon versi pertama ini. Dan banyak yang menduga bahwa anak-anak ketika mencapai di Lavender Town, itu mereka kemudian frustasi karena mendengarkan lagu ini, dan kemudian memiliki keinginan bunuh diri yang meningkat, ditambah lagi dengan banyak kejadian aneh yang terjadi di Lavender Town sebagai seorang player di sana. Dan inilah salah satu misteri yang paling terkenal hingga saat ini. Lavender Town adalah kuburan. Entah apa yang direncanakan oleh kreator game Pokemon pada saat itu, tapi memang benar adanya bahwa Lavender Town ini sebenarnya adalah kuburan. Jadi ini adalah sebuah kota, tempat di mana terletak Pokemon Tower. Pokemon Tower ini adalah tempat para trainer untuk menguburkan Pokemon partner mereka yang telah meninggal karena kalah dalam battle atau mengalami luka fatal ketika battle. Jadi pada intinya memang Lavender Town itu menceritakan atau menggambarkan situasi duka yang amat mendalam dari para trainer-trainer terhadap kepergian Pokemon mereka. Entah apa yang direncanakan oleh kreator game Pokemon pada saat itu dalam menciptakan Lavender Town, tapi memang benar adanya bahwa Lavender Town ini adalah pemukiman kuburan yang di dalamnya Lavender Town ini terdapat Pokemon Tower untuk menguburkan banyak Pokemon yang tewas karena tidak terobati saat cedera, saat bertarung. Nah, mungkin ketika menyadari bahwa Lavender Town ini adalah kuburan bagi para Pokemon, ditambah lagi dengan pada saat itu
backsoundnya masih menggunakan 8 bit yang sangat sederhana sehingga mungkin membuat telinga tidak nyaman. Ini yang diasumsikan menjadi penyebab meningkatnya depresi dari anak-anak yang memainkan game pada saat itu dan menyebabkan keinginan bunuh diri yang meningkat. Bahkan hingga saat ini ketika kita memutarkan lagu asli dari Lavender Town ini kepada teman-teman yang masih ada di Jepang, teman-teman yang seumuran kita yang ada di Jepang, mereka akan berkomentar bahwa kayaknya aku bakal bunuh diri deh habis ini, kayak gitu. Tapi apakah benar kasus bunuh diri ini meningkat karena backsound Lavender Town, dan apa yang terjadi di Lavender Town itu masih belum ada yang tahu dengan pasti. Apakah benar-benar Lavender Town penyebabnya, dan apakah benar-benar memang ada peningkatan kasus bunuh diri di Jepang pada saat itu? Faktanya, backsound Lavender Town direvisi. Jadi setelah mengalami beberapa musim, benar adanya bahwa Nintendo itu akhirnya tetap merevisi backsound dari Lavender Town. Bahkan di versi-versi selanjutnya, game-game keluaran Pokemon selanjutnya, itu direvisi sehingga backsound Lavender Town itu memiliki variasi di masing-masing game. Misalnya dari awalnya itu versi Red dan Blue, itu kemudian nanti berubah lagi di Yellow Pikachu, kemudian berubah lagi di versi-versi terbarunya. Ada yang masih mempertahankan suasana mencekamnya, ada yang malah seperti membuat rileks sama sekali gitu loh. Jadi kayak yang di versi NDS itu musik di Lavender Town terasa lebih apa ya, mendamaikan daripada menyeramkan. Nah, kalau kita lihat di Pokemon Go Pikachu sama Pokemon Go Eevee yang versi Nintendo Switch, suasana mencekam itu masih ada sampai sekarang. Tapi tidak seburuk reaksinya ketika kita mendengarkan versi yang pertama banget, apalagi versi yang beta. Coba dengerin sebentar versi yang beta versus versi yang kemudian launching di game pertama dan kemudian versi-versi selanjutnya. Menurut aku sendiri, musik di Lavender Town itu memang masih ada. Mau digubah bagaimanapun itu tetap aja kerasa gak enak untuk didengar. Beberapa orang yang sekarang memainkan lagi game Pokemon, ada yang berkomentar bahwa musik Lavender Town itu biasa-biasa aja. Tapi ada juga yang berkomentar kalau emang serem sih. Tapi menurut teman-teman gimana? Apakah musik Lavender Town ini benar-benar bikin kamu jadi depresi? Atau menurut kamu biasa-biasa aja? Ada yang berduka di Pokemon Tower. Ini adalah salah satu teori yang menurut aku make sense, tapi aku baru ngeh ketika aku udah gede. Jadi kalau dulu kan pas masih kecil main ya main aja gitu kan, nggak bakal kepikiran teori-teori yang aneh-aneh dari game. Jadi pokoknya main, menang, seru kayak gitu. Tapi ternyata ada hal aneh yang terjadi, ada tokoh aneh yang kita temui di Lavender Town, tepatnya Pokemon Tower. Jadi kalau kita main Pokemon, kita pasti selalu akan mendapatkan rival. Kebetulan kalau di Pokemon versi pertama itu kalian akan bertemu dengan Gary atau Blue.
ya tergantung versi mana yang teman-teman mainkan atau tergantung keluaran tahun berapa. Tapi teman-teman sebagian besar aku yakin bakal tahu siapa itu Gary atau Blue. Gary atau Blue itu adalah rival yang sebenarnya cucu dari Profesor Oak. Dan dia ini akan menjadi rival kamu sepanjang beberapa sesi, dia akan bertemu dan mengajak kamu duel. Kayak gitu. Nah, lucunya ketika kita menaiki Pokemon Tower, karakter kita akan bertemu Gary di tengah jalan. Dan Gary akan berkata unik seperti ini. Coba aku bacain ya. Gary akan berkata, "Hey, what brings you here? Your Pokemon don't look dead. At least, I can make them faint." Kayak gitu. Jadi, Gary ngomong dalam bahasa Indonesia adalah, "Hey, ngapain kamu di sini? Pokemonmu kayaknya nggak apa-apa deh, nggak ada yang mati. Tapi, ya paling nggak aku bakal ngajak kamu duel, battle, sampai Pokemon kamu pingsan." Kayak gitu. Di sini, itu aku merasa nggak ada yang aneh sebenarnya. Karena setelah itu, ketika masuk ke mode battle, itu kita akan lihat Gary yang terlihat kompetitif seperti biasanya, dan backsound battle-nya juga backsound battle yang beat up. Jadi benar-benar menghilangkan suasana Lavender Town. Tapi ketika kita battle, kalau kita ingat sebenarnya battle-battle sebelumnya dengan si Gary, ini dia punya salah satu Pokemon andalan, itu adalah Raticate. Raticate itu evolusi dari Rattata. Itu kayak Pokemon normal gitu. Nah, di battle itu, di Pokemon Tower, itu Raticate udah nggak ada. Jadi kalau kita menelusuri, udah nggak ada Raticate lagi di list Pokemon timnya Gary. Nah, kalau kita sebagai anak biasa, itu bakal berpikiran bahwa karena Gary kompetitif, dan Raticate itu sebenarnya nggak punya kemampuan yang spesial, nggak punya ability lain yang bisa di gunakan untuk battle, bermanfaat untuk battle, pasti selayaknya pemain-pemain, player-player game pada umumnya, pasti si Raticate ini akan di withdraw dari timnya. Jadi mungkin ditaruh di PC atau mungkin dirilis kayak gitu. Dan ternyata itu adalah logika yang salah sama sekali. Logika sebenarnya. Jadi kalau teman-teman nonton animenya Pokemon, pasti akan sangat kental dengan suasana persahabatan antara trainer dan Pokemon. Jadi kalau kita ingat ketika Satoshi itu melepaskan Butterfree, itu adalah adegan yang sangat berat bagi Satoshi untuk melepaskan Butterfree bebas kayak gitu. Atau adegan-adegan lain ketika trainer harus berpisah dengan Pokemonnya. Jadi sebenarnya relasi antara trainer dan Pokemon itu bagaikan sahabat, sehingga tidak akan mudah bagi Gary untuk melepaskan Raticate, meskipun menurut kita itu biasa-biasa aja. Nah, disinilah letak kerennya misteri Lavender Town dan Gary yang ada di Pokemon Tower, bahwa Gary sedang berduka di situ. Jadi gimana kisahnya? Banyak orang berspekulasi bahwa Gary mengalami pertarungan sengit sebelumnya di kapal SS Ain. Itu adalah kapal penyeberangan yang ada di dunia Pokemon, dan di dalamnya itu kita bisa menemukan beberapa harta atau beberapa trainer yang akan mengajak kita battle di sana. Di situ, ketika Gary pertama kali sampai ke sana, dia tidak membawa banyak item yang bisa mendukung tim Pokemon-nya untuk sembuh dari luka atau sembuh dari keracunan kayak gitu. Dan kemungkinan Raticate si Gary itu literally terluka parah. Raticate Gary itu benar-benar terluka parah. Sayangnya si Gary itu benar-benar lagi nggak bawa apa-apa yang bisa ngobatin si Raticate, dan di kapal itu sama sekali nggak ada pengobatan kayak Pokemon Center atau perawat atau orang lain yang bisa dimintai tolong. Sehingga akhirnya ketika kapalnya sudah berlabuh, Raticate-nya sudah meninggal. Ya gitu. Dan itu bikin si Gary sedih, dan dia pergi ke Lavender Town, ke Pokemon Tower, untuk menguburkan Raticate. Jadi satu-satunya alasan kenapa Gary bisa ada di situ, dan kata-katanya adalah, "Eh, Pokemonmu kayaknya kok nggak ada yang mati gitu." Itu adalah karena Raticate kesayangan dia itu mati karena pertarungan.
Jadi menurut kamu misteri kota Lavender mana yang paling mencengangkan? Apakah yang soal backsound itu, kemudian atau soal ratiket Gary yang meninggal sehingga akhirnya Gary ada di Pokemon Tower? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan aku pengen tahu jawaban mana yang paling oke. Atau kalau kamu misalnya punya teori lain seputar Pokemon ini, bisa kasih tahu aku di kolom komentar. Sebenarnya aku yakin masih banyak sekali misteri yang bisa kita gali dari dunia Pokemon, termasuk yang ada di belakang aku. Itu juga penuh dengan misteri. Tapi kita bisa simpan untuk episode-episode selanjutnya supaya teman-teman bisa lebih banyak tahu tentang misteri-misteri yang ada di dunia Pokemon. Atau kalau teman-teman punya usulan tentang dunia game yang penuh dengan misteri, bisa juga kasih saran di kolom komentar atau kirim email ke admin@bacasajalah.com. Jadi itu saja dari Kamisteri pada malam hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.